Oke dulur, kembali lagi di Dapur Valia. Perkenalkan, nama saya Chef Han, CDP di restoran Valia Seafood yang bertempat di Tuban, Jawa Timur. Oke dulur, karena kemarin Chef Aryan sudah memasak tenggiri bakar saus kuah pindang, dan sekarang saya mau memasak kepiting saus taliwang. Bahan utamanya, jangan lupa kepiting fresh. Ya, dan saya di sini sudah mempersiapkan bahan dasarnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, terasi, saus sambal, saus tomat, garam, gula pasir, serai 2 batang, daun jeruk, sama kencur. Ya, ini ntar buat nempungin kepiting, jangan lupa kepitingnya ditempungin sama tepung kanji. Ini telur dan ini minyak. Oke. Oke, sebelum saya memulai proses memasak, saya punya tips buat dulur-dulur di rumah, dan tak lupa buat ibu-ibu yang sering memasak kepiting biar enggak khawatir kegigit kepiting. Oke. Kita tusuk bagian belakang kepiting dengan pisau. Setelah sudah, kita pastikan kepiting tidak bergerak. Ya, itu tips dari saya buat kalian semua. Oke? Nah, itu tips dari saya dulu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke proses memasak. Langkah pertama, kita kupas dan bersihkan kepiting. Setelah kita membersihkan dan mengupas kepiting, langsung ke proses pemaniran kepiting. Kita buat adonan dulu dari telur. Kita kasih garam dikit biar ada rasanya. Kita kocok. Setelah itu kita masukin kepiting yang sudah dibersihkan. Kita lumuri kepiting sampai rata dengan telur. Setelah itu kita masukin ke tepung tapioka. Kita campur dengan rata. Setelah kita memasuki proses pemaniran, langsung ke proses penggorengan. Pertama-tama kita nyalakan kompor dulu. Setelah itu panaskan pan, masukkan minyak ya sekitar 1 literan. Cukup. Kita tunggu panas dulu.
sambil menunggu. Ya, sudah. Ini ada daun pre. Ya. Cabai keriting. Bawang pre. Langsung kita taburin di atasnya kepiting biar cantik. Ya, kalau di rumah pengen ngasih daun kemangi atau daun apa, silakan. Karena plating setiap orang itu berbeda-beda. Oke dulur, platingnya sudah selesai. Kurang lebihnya seperti ini, kepiting saus taliwang ala dapur Valian.